Menunjukkan eksistensinya tak mau kalah dengan sang tante Dewi Persik, Rosa Meldianti menunjukkan kemampuannya di dunia seni. Belum lama ini ia meluncurkan single terbaru berjudul SKU atau Sayangku. Ini sekaligus sebagai pembuktiannya dalam menapaki karir dunia tarik suara, tanpa perlu membuat sensasi seperti sebelumnya. Kalian launching lagu satu ceritanya. Tentang jatuh cinta. Jadi gini, di sini banyak yang mempertanyakan banget kan kalau misalnya kok produsernya sendiri enggak ada label yang mau ya kayak gitu kan Mas. Nah, ya di sini Mandy cuman ya udah sih terserah mau bilang kayak gimana pun pendapat kalian menurut Mandy. Ya cuman Mandy senyumin aja karena di sini bisa ditanyakan sendiri kepada Kak Igo yang di sini yang udah tahu banget tentang label-label dan udah kenal banget sama label-label besar Indonesia, bahkan ada label Malaysia yang meminta Meldi gitu. Hanya saja di sini kita masih mengkip gitu karena kan belum kasih kapan pastinya gitu, karena tentang kontrak harus 5 tahun seperti itu. Untuk lebih jelasnya masalah label Meldi yang disebut-sebut di Instagram dan netizen langsung ditanyakan ke Mas Igo gitu. Mana Mas Igo jadi? Diakui Meldi, ini merupakan lagu ciptaan sang ibunda yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Saitrega, CPNN.